Tak menunjukkan hilal perdamaian, Nikita Mirzani justru mengaku telah mengurus dan segera mengeluarkan nama Loli dari daftar kartu keluarga. Selain itu, Niki juga memastikan jika Loli tidak akan kebagian jatah warisan dari dirinya. Asuransi jiwa hingga fasilitas kesehatan yang selama ini dimiliki Loli juga telah di-stop oleh Nikita Mirzani. Bahkan artis yang hangat disapanya itu juga telah menuturkan jika Loli kini sudah benar-benar tidak mendapatkan hak apapun dari dirinya. Asuransi sudah di-stop. Asuransi apa? Asuransi jiwa semua segala macam. Jadi kan karena dia sekolahnya di UK waktu masih sekolah, jadi kalau dia sakit, gue cuma bawain kartu. Dia masuk rumah sakit mana aja, tinggal kasih kartu gitu. Kayak itu. Dia mau ganti bracketnya, behelnya segala macam. Sekarang kan dia udah gak ganti-ganti, udah berapa bulan itu. Wow. Oh, dari kakak lagi sedang diurus. Oh, oke. Okay. Wow. Jadi anakku dua. Pernyataan Nikita Mirzani itu tentu saja langsung ramai dikomentari warganet. Banyak reaksi yang disampaikan hingga tak sedikit juga yang menyayangkan putusnya hubungan ibu dan anak tersebut.